Ratatouille mengikuti kisah sang tokoh utamanya, seekor tikus kecil dengan bulu abu-abu yang bernama Remy. Remy tinggal bersama kakaknya Emil dan ayahnya yang merupakan pemimpin kawanan tikus jalanan di kota Paris, Prancis. Tak seperti ayah dan kakaknya yang rakus, kotor, dan dungu seperti tikus pada umumnya, Remy adalah tikus yang sangat cerdik. Dia memiliki ketertarikan besar pada makanan, mempunyai selera kuliner yang tinggi, dan sangat pandai dalam mengolah bahan masakan. Remy bahkan bermimpi untuk bisa menjadi koki terkenal dengan bakat memasak yang ia miliki. Idola Remy adalah seorang koki terkenal bernama Auguste Gusteau. Meski Gusteau telah meninggal, sosok koki itu selalu menjadi inspirasi bagi Remy dan kerap hadir dalam wujud teman imajinasinya. Suatu hari, Remy dan Emil pergi mencari bumbu yang dibutuhkan untuk mengolah beberapa buah jamur yang mereka temukan. Mereka masuk ke dalam rumah seorang wanita tua untuk mencuri bumbu-bumbu itu. Di tengah pencarian mereka, si wanita tua pemilik rumah terbangun dan menyadari keberadaan Remy dan Emil di dapurnya. Oleh karena itu, dia pun berusaha membunuh kedua tikus itu. Tetapi kekacauan itu membuat atap rumah si wanita tua runtuh dan membongkar tempat persembunyian dari koloni tikus Remy yang tinggal di sana. Kawanan itu pun mencoba kabur dari rumah untuk menghindari si wanita tua yang menggunakan senapan untuk membunuh mereka. Dalam usaha pelarian itu, Remy terpisah dari koloninya di saluran air. Ia lalu mendapati dirinya tersesat di tengah kota Paris, sendirian dan kelaparan. Kemudian, Remy tanpa sengaja sampai di atap jendela dapur dari restoran terkenal milik Gusteau. Awalnya Remy berniat mencuri beberapa bahan makanan, tapi dia lalu mengamati seorang petugas kebersihan di restoran itu, Alfredo Linguini, yang bertindak ceroboh hingga mengacaukan sup yang sedang dimasak oleh para koki. Remy yang tidak tahan melihat kebodohan Linguini akhirnya memutuskan untuk diam-diam turun tangan dan memperbaiki sup itu hingga rasanya menjadi enak lagi. Namun Linguini menangkap basah perbuatan Remy dan menyembunyikan Remy dari koki Skinner. Skinner merupakan mantan wakil dan tangan kanan Gusteau ketika koki itu masih hidup. Setelah Gusteau meninggal, Skinner menggantikan posisi Gusteau sebagai pemilik restoran. Skinner sempat melihat bahwa Linguini menambahkan sesuatu di sup yang akan disajikan pada kritikus yang memesannya. Ia nyaris melampiaskan kemarahannya pada sikap Linguini yang lancang. Namun, pramusaji restoran tiba-tiba masuk ke dapur dan mengumumkan bahwa kritikus itu justru sangat menyukai sup buatan Linguini, padahal sup itu sebenarnya dibuat oleh Remy. Skinner merasa curiga dengan kejadian ini dan berniat memecat Linguini. Tetapi, satu-satunya koki wanita di restoran itu, Colette Tatou, meyakinkan Skinner untuk justru mengasah bakat memasak Linguini. Di tengah pembicaraan itu, Skinner sekilas melihat Remy yang mencoba melarikan diri. Skinner lalu menyuruh Linguini untuk membawa keluar Remy dan membunuhnya. Namun saat Linguini akan menenggelamkan Remy ke sungai, ia menyadari bahwa Remy sebenarnya bisa memahami perkataannya. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Remy. Linguini justru membuat kesepakatan dengan Remy. Jika Remy bersedia membantunya untuk bisa nampak seperti koki yang handal, maka ia akan melepaskan Remy. Merasa iba dengan Linguini, Remy pun akhirnya setuju untuk membantu pemuda itu. Linguini membawa Remy pulang ke apartemennya dan memberi tikus itu tempat tinggal dan makanan. Keesokan harinya, Remy lalu membantu Linguini untuk menyelesaikan tantangan dari Skinner untuk membuat ulang sup itu dengan cara menyusup dalam baju Linguini. Tetapi tubuh Linguini penuh dengan goresan dari Remy. Oleh karena itu, ketika Linguini dan Remy pulang ke rumah pada sore itu, mereka berdua berusaha membuat sebuah rencana baru yang lebih baik. Bukannya menyusup ke dalam baju Linguini, Remy menarik sejumput rambut Linguini seperti cara memainkan boneka dengan tali untuk mengendalikan gerakan tangan Linguini. Linguini kemudian berlatih memasak dengan cara tersebut dan dalam kondisi mata tertutup. Setelah mengalami beberapa kali percobaan yang gagal, keduanya pun dapat saling berkoordinasi dan berhasil melakukan trik itu dengan baik. Di restoran Gusteau, Linguini pun diangkat sebagai koki baru. Skinner mempercayakan Colette untuk mengawasi dan melatih Linguini agar lebih mahir. Hari-hari pun berlalu. Berkat bantuan Remy, Linguini berhasil menjadi koki yang handal. Tak hanya itu, berbagai masakan buatan Linguini juga perlahan mengantarkan restoran Gusteau kembali seperti pada kejayaannya di masa lalu. Restoran Gusteau dulu merupakan restoran bintang 5,
Namun reputasinya turun ketika seorang kritikus makanan bernama Anton Ego memberi ulasan negatif pada masakan Gusto. Setelah mendengar bahwa restoran Gusto bangkit kembali, Ego pun mengumumkan bahwa ia akan segera berkunjung lagi ke restoran itu untuk memberi ulasannya. Meski begitu, Skinner mulai merasa curiga dengan rahasia keberhasilan Linguini, sebab ia pernah tanpa sengaja melihat Linguini bercakap-cakap dengan Remy secara sekilas. Skinner mencoba membuat Linguini untuk mabuk, agar mengungkapkan rahasianya. Namun Skinner tetap tidak berhasil mendapatkan informasi yang ia cari. Suatu hari, Remy menyaksikan saat Skinner mengetahui sebuah fakta mengejutkan, bahwa Linguini ternyata adalah anak kandung dari Gusto. Jika fakta ini sampai diketahui oleh banyak orang, maka Linguini bisa menjadi pemilik restoran itu, menggantikan posisi Skinner. Oleh karena itu, Skinner berusaha menutupi dokumen yang menyatakan tentang fakta itu. Tetapi Remy berhasil mendapatkan dokumen itu dan menyerahkannya pada Linguini. Setelah mengetahui ini, Linguini pun segera memecat Skinner dan akhirnya menjadi pemilik baru dari restoran Gusto. Di bawah arahan Linguini, restoran itu pun semakin berkembang. Tetapi Linguini kemudian mulai semakin dekat dengan Colette dan menghabiskan banyak waktunya dengan gadis itu. Hal ini perlahan membuat Remy merasa tersingkirkan dan tidak diperlukan lagi. Suatu malam, ketika restoran itu sudah tutup, Remy sedang duduk di halaman belakang restoran ketika ia bertemu dengan kakaknya Emil yang sedang makan dari tumpukan sampah. Remy pun diantar oleh Emil kembali ke tempat koloninya kini tinggal. Ia bersatu lagi dengan ayahnya yang awalnya sangat gembira bisa bertemu dengan Remy. Tetapi saat ayahnya mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Remy beberapa waktu belakangan itu, ayahnya pun menjadi kesal. Ia mengajak Remy untuk melihat gantungan tikus yang dibunuh oleh manusia, dan mengatakan bahwa manusia akan selalu bersikap jahat pada tikus. Beberapa waktu kemudian, Remy dan Linguini terlibat dalam sebuah pertengkaran. Remy yang merasa sakit hati, kemudian mengajak para anggota koloninya untuk masuk ke dapur restoran dan mencuri bahan makanan yang ada. Saat aksi Remy ini diketahui oleh Linguini, Linguini pun marah besar. Linguini akhirnya mengusir Remy dan koloninya keluar dari restoran. Namun tanpa sepengetahuan Linguini, Skinner yang telah mengetahui tentang campur tangan Remy pada masakan Linguini sebenarnya telah mengintai mereka dan berencana menculik Remy. Ia ingin memanfaatkan bakat memasak Remy untuk mengembangkan usahanya sendiri. Ketika kesempatan itu akhirnya datang, Skinner pun berhasil menangkap Remy. Untungnya Remy kemudian berhasil diselamatkan oleh ayahnya dan Emil. Setelah Remy bertemu lagi dengan Linguini, Linguini meminta maaf pada Remy atas sikapnya. Linguini juga akhirnya mengaku pada seluruh staf restoran itu bahwa kemahirannya memasak selama ini sebenarnya dikendalikan oleh Remy. Para staf merasa kecewa dengan pengakuan ini, dan satu persatu dari mereka pun memutuskan untuk mengundurkan diri, hingga hanya tersisa Linguini dan Remy. Namun Colette akhirnya kembali setelah teringat bahwa Gusto percaya semua orang bisa memasak, tak peduli apapun latar belakang mereka. Linguini, Remy, dan Colette menghadapi tantangan besar, karena malam itu Ego akan mengunjungi restoran mereka, dan mereka kini kekurangan staf. Ayah Remy dan Emil akhirnya datang dan menawarkan bantuan mereka menjadi koki pengganti. Dengan arahan Remy, koloni tikus itu pun berhasil mengerjakan berbagai pesanan dari pengunjung. Sementara itu, Linguini menjadi pramusaji yang melayani pengunjung. Tapi Skinner dan seorang petugas pengawas kebersihan datang ke restoran itu. Mereka amat terkejut melihat pemandangan aneh di hadapan mereka. Tetapi koloni tikus bertindak cepat dan segera menyekap kedua orang itu di dalam gudang. Setelah itu, Remy membuatkan Ego sebuah hidangan tradisional bernama Ratatouille. Saat memakannya, Ego menjadi takjub karena kelezatan masakan itu yang mengingatkannya pada masakan sang ibu. Malam itu, setelah semua pengunjung pulang, Ego akhirnya diperkenankan untuk bertemu dengan koki yang menyiapkan masakannya. Saat melihat Remy, ia terkejut, tapi tetap bersikap objektif dan menuliskan ulasan positif. Namun, setelah Skinner dan pengawas kebersihan itu dibebaskan, tentu saja kabar mengenai keberadaan tikus di restoran Gusto itu segera tersiar. Berita ini menyebabkan bangkrutnya restoran Gusto, serta jatuhnya kredibilitas Ego sebagai kritikus makanan. Tetapi Linguini, Colette, dan Remy akhirnya memulai bisnis restoran baru, yang mereka beri nama La Ratatouille, dengan Ego sebagai investor dari restoran itu.